Pagi Tribunas, hari ini saya berada di kantor Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, yang mana pada hari ini kita ketahui bersama, hari Sabtu 5 November 2022 juga merupakan perayaan Hari Raya Tumpek Landep, yang pada hari ini masyarakat Bali, umat Hindu sendiri akan melakukan persembahyangan pada sarana dan prasarana yang telah membantu mereka untuk mempertajam ilmu pengetahuan. Nah, berhubung PMI sendiri memiliki banyak ambulans yang membantu dalam kesehariannya, jadi pada hari ini juga mengaturkan mendoakan alat-alat ini semoga menjadi lebih berguna begitu. Nah, kita bisa lihat sendiri ya, di sini sudah berjajar beberapa armada di Provinsi Bali. Mulai dari yang paling kiri, ini adalah armada operasional. Kemudian ada tiga armada operasional, yaitu Kijang dan juga FPV yang digunakan untuk kegiatan operasional di PMI sendiri. Kemudian lanjut ke sebelah kanan, ini adalah ambulans advance yang biasa digunakan untuk mengangkut penyaksian dengan penyakit infeksi menular dan juga seperti COVID dan juga kasus-kasus menengah ke atas seperti jantung dan penyakit kronis lainnya. Kemudian kita lanjut ke sini, juga ada ambulans motor dan juga armada operasional para petugas PMI dan juga motor-motor dari petugas-petugas yang ada di PMI sendiri. Di sini juga ada Bapak, mari. Bapak, ibu. Mari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.